Perkenalkan, nama saya Rizky Asani. Saya beringinan sekali menjadi vlogger terkenal dan sukses ke depannya. Kritikan itu sudah biasa dalam videoku. Tetapi di sini saya harus melewati rintangan dikit demi sedikit agar saya bisa menempuh apa yang saya mau. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya Rizky Asani. Oke, kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi untuk mengisi video di YouTube saya. Hey bro, semalam lo habis berapa main koprok ya? Habis banyak bro, sejutaan ke atas. Sabar aja bro, semoga semalam kita menang. Iya, apa-apa nanti kita main berdua ya. Iya, lo aja gua. Iya bro, tenang aja. Awas dong ada gua. Bro, ada mangsa tuh bro. Lumayan tuh bro, kameranya cepet bro. Ambil mangsa bro. Siap. Ya Allah, mengapa masih ada orang seperti itu di zaman sekarang? Masih ada orang yang berani mengambil barang orang lain. Bagaimana dengan kameraku? Itu barang satu-satunya untuk meraih keinginan saya. Oh, itu kenapa? Kenapa nak? Saya habis jabretan Ustaz. Sudah ikhlasin aja, mungkin itu bukan rezeki kamu. Iya Ustaz, tapi sudah ikut saya ke masjid aja. Kamu tadi dari mana? Tadi saya habis ngeblok Pak, terus saya ke jabret. Lah, terus tujuan kamu ngeblok mau ngapain? Ya tujuan saya pengen jadi vlogger terkenal Pak, kayak apa? Yakin Ustaz, tapi yang saya bingungin itu kenapa di video saya itu banyak kritikan, selalu banyak hinaan gitu, apa sebabnya Ustaz? Oh gitu permasalahannya. Intinya kalau kamu ingin mewujudkan suatu angan, harus ada usaha dan doa. Tanpa semua itu, usaha yang kamu lakukan akan sia-sia. Jadi, kalau kamu ingin menjadi vlog terkenal, teruslah semangat sampai impian kamu itu terwujud. Ya Ustaz, saya ikutin nasihat Ustaz. Ya udah, biar hati kamu tenang, lebih baik kita ngaji aja. Ya Ustaz. Sodaqallahul Azim. Yaudah Ustaz, saya pulang dulu ya Ustaz. Iya, iya. Semoga impian kamu terwujud ya nak. Amin Ustaz.
Ya Allah, kenapa video saya banyak yang menghina gini ya Allah? Kalau begini caranya, saya mundur jadi vlogger. Oh, itu permasalahannya. Intinya kalau kamu ingin menunjukkan suatu arahan, harus ada usaha dan doa. Tanpa semua itu, usaha yang kamu lakukan akan sia-sia. Jadi, kalau kamu ingin menjadi vlog terkenal, teruslah semangat sampai impian kamu itu terwujud. Ya Allah, berilah hambamu petunjuk yang benar, supaya bisa meraih cita-cita dari hambamu ini ya Allah. Berilah hambamu jalan yang terbaik untuk semuanya ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wah, boleh juga nih jadi bahan vlog gua. Oke, oke, oke. Ilham, Ilham. Ham. Apa, Bro? Gua belum izin tong sisul lah. Tong sis, iya tong sis. Boleh gak? Nah, iya. Boleh gak? Boleh juga. Bayar gak? Bener. 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 Makasih ya, Bro. Oke, teman-teman. Kembali lagi sama saya, Rizky Hasani. Oke, baru kesempatan kali ini saya akan memulai vlog lagi. Untuk kedua kalinya ya. Dan kali ini saya juga akan mendatangi suatu kegiatan di sekolah SMK Vita. Tuh, lihat di sana juga tuh. Sudah ada high school drum band. Masih akan ngobrol kembali dengan Rizky Hasani, vlogger yang masih hits di YouTube sekarang. Oh, langsung aja ke Rizky. Apa sih yang menurut Rizky masih asik jadi vlogger? Sebenarnya menjadi vlogger itu seru banget. Kita bisa berbagi kebahagiaan dan apa yang kita rasakan ke semua orang. Apalagi di video terakhir saya. Di video itu saya terinspirasi dari nasihat Ustadz yang membantu saya saat sedang mengalami musibah.